Aku mau cari tempat ini kak, tempat duduk. Duduk di sini aja samping saya. Di mana di sini ada gak tempat iya, duduknya? Ada sini. Oh, di mana kak? Oh salah salah. Oh salah salah, maaf maaf. Oh iya. Aduh, oh salah kak, maaf maaf. Iya, mundur. Iya. Oh iya. Aku tuh kan mau ke temen aku. Terus temen akunya tuh gak ada, aku udah jauh-jauh. Dari mana emangnya mau kemana? Aku dari Jakarta. Terus aku tadi kecopetan di sini. Tiba-tiba tadi ada yang ngambil ini aku, handphone aku. Makanya aku gak ada handphone. Gitu, iya. Tas aku tadi mana ya, Kak? Oh, ini. Oh, iya. Iya. Makasih ya. Iya. Terus sekarang mau kemana kakaknya? Ya, justru itu akunya bingung, Kak. Aku mau pulang juga, aku gak ada uang. Tadi handphone aku sama dompet aku yang diambil. Jadinya ya aku bingung sih. Kakak sendiri aja ya atau sama temennya? Enggak, aku sendiri. Oh. Yang lain pada sama pasangannya, aku sendirian. Oh, kakak lagi apa? Lagi jogging. Oh, lagi jogging ya? Iya. Sama pasangannya, maksud tuh yang lain tuh siapa teman kamu? Iya, orang-orang. Orang-orang? Iya. Terus kamu kenapa gak sama pasangannya juga tuh? Kalau kasian banget ya. Gak apa-apa lah kak. Gak punya pacar juga. Yang penting kan kakak bahagia kan, walaupun sendiri enggak. Ya bahagia sih. Ya. Cuman kadang kayak kesepian aja. Gitu. Oh, kesepian ya. Ya. Kan sekarang udah ada aku. Ya kan? Jadi kakaknya udah gak usah kesepian lagi ya. Gitu dong kakak, tersenyum gitu kan. Jadi kan enak ngelihatnya. Lu jangan gitu jadi malu. Iya, aku tuh kalau ngelihat kamu tersenyum aku tuh jadi punya pantun. Apa tuh? Jalan-jalan ke Surabaya. Cakep. Hanya untuk membeli akuarium. Cakep. Hatiku bahagia saat melihat kamu tersenyum. Nama kamu siapa dulu? Nama kamu posisi di mana? Di sini apa? Di sini. Aku ngeliatnya jadi kemana-mana, gak apa-apa ya? Di sini ya, gak apa-apa. Di mana? Di sini ya? Di sini. Oh, di sini. Di sini. Oh, mana? Oh, ini? Iya. Oh. Jadi kayak gitu. Kamu ini ya kamu ya? Kok gak ada? Di sini. Oh, di sini. Oh, maaf, iya. Maaf, Kak. Maaf. Tadi maaf. Oh, itu air. Oh, ini ya? Iya. Oh, iya. Aduh, kamu mau jadi keringetan ya? Maaf, maaf. Ya, kamu lagi sendiri? Sendiri. Iya. Aku kan orangnya suka ngehibur. Karena aku ngelihat kamu mungkin lagi kesepian atau sendiri, aku hibur aja gak apa-apa. Aku kan biasanya aku suka ngamen-ngamen gitu ya, lumayan dikasih 2.000, 5.000. Ya, berapa aja sih. Aku sih bukan ngarep ke Ayu untuk dikasih duit, enggak kok. Cuma ya aku seneng aja bikin orang tuh senang terhibur gitu. Aku boleh ya? Iya. Ya iya. Sebelah sana kanan. Ini ya, kanan ya? Oh iya kanan. Awas kegedar enggak, Kak? Enggak, kok. Oh enggak ya. Oh jauh-jauh ya. Jangan jauh-jauh dong. Aku pengennya deket-deket aja. Iya. Iya, maaf ya. Tunggu. Ini kamu pengen lagu apa biar kamu terhibur, biar kamunya jadi enggak sedih? Lagu apa aja deh? Lagu apa aja? Iya. Tuhan ku cinta Ayu, ku ingin bersama Ayu, ku
ingin habiskan nafas ini bersama Teh Ayu. Jangan rubah takdirku, satukanlah hatiku dengan hati Ayu. Bersama sampai tua. Kau hancurkan aku dengan sikapmu. Tak sadarkah kau telah menyakitiku? Lelati ini meyakinkanmu. Cinta ini membunuh Ayu. Kamu jangan menangis, aku di sini akan memberikanmu kebahagiaan yang tak pernah kamu dapatkan. Ayu. Sumpah ku mencintaimu, sungguh ku gila karenamu, sumpah mati hatiku untukmu. Kamu udah berapa lama hubungannya sama cowok kamu itu? Oh, yang kemarin 2 tahun. 2 tahun ya? Iya. Terus harapan kamu setelah kamu putus sama dia, kamu pengen mencari cowok yang seperti apa? Mencari cowok yang baik hati, penyayang, wangi. Wangi? Ya. Waduh, pengen wangi-wangi. Gak cakep, minimal wangi lah. Gak cakep. Wah, kamu nyari gak cakep juga gak apa-apa ya? Kalau cakepnya kayak, aku gak cakep sih, aku jelek, gimana? Cakep kok. Masa? Kamu bisa, wah, aku jadi malu. Jadi, walaupun dia gak cakep, yang penting wangi gitu. Aku sih cuma ngedoain ya, mudah-mudahan nanti ada cowok yang benar-benar setia, terus sayang sama kamu dan keluarga ya. Jadi jangan sampai gagal lagi gitu kan. Sayang kalau gagal-gagal lagi kan. Gitu. Kamu ada IG gak? IG-nya? Rirahayu_ayu02. Aku inget-inget ya. Yeah. Jadi pas nanti kalau aku udah ada handphone, aku bakal cari nama kamu Rirahayu_ayu07 ya. Gitu, karena kamu kan sekarang udah jadi teman aku kan? Iya, yeah. Kalau boleh tahu, kamu tuh kalau misalkan lagi sedih gitu, kamu suka ngapain, Ayu? Musik apa biasanya? Ya, apa aja. Musik pop gitu ya. Bukannya kalau lagu-lagu pop gitu malah makin sedih ya? Iya, betul. Malah makin sedih. Ya, terus kenapa kamu malah dengernya lagu gitu? Ya, enggak apa-apa, suka aja. Tapi kamu sampai nangis? Enggak sih, malah sampai nangis. Cuman kayak sedih aja gitu. Sedih aja ya. Harusnya tuh kamu kalau lagi sedih galau gitu harusnya jangan lagu gitu. Nih lagu kayak gini nih bagusnya nih. Nih, kamu rasakan, walaupun kamu gak ngerti artinya, tapi kamu rasakan aja. Allah. Salatullah. Tahu yang ini bisa bareng? Bisa bareng? Enggak. Salamullah ala Toha Rasulillah, salatullah, salamullah, ala Yasin, habibillah.
tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil bariyah. Pokoknya salawat itu aku salawatin kamu, semoga wasilahnya dari salawat itu kamu segera mendapatkan jodoh. Tapi mama pengen banget kamu cepet nikah enggak? Pengen. Oh pengen dong, berarti kamu emang harus cepet-cepet kalau gitu ya. Ini kalau boleh tahu, Ayu jam berapa ya? Apanya? Jamnya, sekarang. Ya. Jam 9 ya? Iya, betul. Aku tuh kayaknya aku harus pulang aja ya. Soalnya teman aku juga kayaknya ini gak bakal ada kabar sih, susah kalau kayak gini. Iya. Mau aku anterin? Hah? Mau aku anterin? Ah, oh, anterin ke mana? Ke bis. Emang kamu tahu tempatnya yang tempat bis gitu? Ada? Ada. Duh. Cuman aku bingung sih ya. Aku kalau misalkan nanti juga pulang juga, aku bingung sih. Bingung kenapa? Ya bingungnya ya aku gak ada ongkos nih. Enggak, aku gak minta ongkos kok, enggak. Iya, tapi aku ada kok sedikit. Hah? Enggak, gak apa-apa lah, Kak. Gak apa-apa. Aku gak mau ngerepotin sih. Aduh, enggak, tadi... Enggak, kok gak ngerepotin sama sekali. Enggak, ya... Gak usah, Kak. Gak apa-apa. Gak apa-apa kok. Cari apa, Kak? Ini aku bantu. Aduh, mana ya, Kak? Ini. Oh iya. Maaf ya, aduh. Maaf, Kak. Aku tuh paling dari sini ongkos ke... Ini mana? Berapa ya? Aduh. Ya maaf ya. Iya, enggak apa-apa. Mana? Hah? Mana? Mana tuh? Oh ini ya. Aduh yeah. Kakak, jangan sampai enggak ada ini, nanti aku bingung. Ini aku ada uang. Hah? Sedikit buat naik bis. Aduh, Kakak, jangan ngerepotin, Kak. Jangan, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, enggak ngerepotin kok. Aduh. Aduh. Ini diterima ya. Hah? Aduh, Kak, aku enggak enak, Kak. Enggak apa-apa. Semoga cukup. Kak, ini kalau boleh tahu berapa ya? 50.000. Aduh, ya Allah, Kak, ini kegedean banget, Kak. Gak apa-apa. Buat nanti pulang. Ya Allah, terima kasih ya. Iya. Ya, ini apa sih? Oh, tas aku. Tas ketinggalan. Iya, iya. Tas, ya? Iya. Tas ketinggalan. Kak, ini aku balikin lagi aja deh. Kenapa dibalikin? Gak usah, kakaknya aja. Gak apa-apa, Kak. Enggak, gak usah. Nanti aku mau jual gitar aja. Gak apa-apa, gak usah dijual itu gitarnya. Hah? Buat ongkos pulang. Saka. Gak apa-apa, aku gak mau menerima. Kan udah aku kasih. Aku tuh cuma pura-pura doang. Aku tuh gak buta. Aku gak buta. Maksud tuh kayak pengen tahu kebaikan kamu. Itu. Jadi ini uangnya. Enggak. Enggak. Ini aku cuma pura-pura doang. Kok enggak? Uangnya gak usah dikembalikan maksudnya. Ih janganlah. Lo ini punya kamu. Orang cuma pura-pura. Aku tuh di sini, aku ngeprank. Aku tuh lagi bikin video. Terus kamu tuh divideoin dari tadi.
aku cuma pengen tahu kebaikan kamu doang. Tuh, teman aku dari tadi itu ada di sana dan itu sana kamera. Iya, ya, ya kan. Jadi gimana? Mau terima gak? Enggak. Kok masih enggak? Buat katanya aja. Lah, gak usah. Kamu gimana sih? Gak usah orang aku cuma ngeprank doang. Gak apa-apa. Aduh. Gak apa-apa. Ya ampun, kok masih gak apa-apa sih? Gak apa-apa, ambil aja. Serius? Iya, serius. Oh ya udah kalau gitu, mah. Alhamdulillah. Ya udah. Bener ya ini buat aku? Iya, oh ya udah kalau gitu. Kamu tuh terlalu baik, baik banget. Ini serius.